Setelah di SMK PGRI 1 Mejayan, Jumat 18 September 2020, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dengan didampingi Bupati, Wakil Bupati, dan anggota Forkopimda Kabupaten Madiun berkunjung ke SMA Negeri 2 Mejayan untuk melihat langsung proses belajar dan mengajar sekaligus menyerahkan bantuan masker dan juga santunan kepada anak yatim. Di sini, tetapi ketika kemudian kita mengakses internet, anak-anak menembus dunia. Kita bisa di sini ketika anak-anak ingin melakukan berbagai inovasi, anak-anak bisa mengakses berbagai inovasi dunia. Maka dari Madiun untuk Jawa Timur, untuk Indonesia, dan untuk menembus dunia. Mudah-mudahan Kabupaten Madiun terus akan berkembang maju.